Taruh tangan. Bapak, biar enggak ngomong, Pak. Sekarang gak usah full aja. Enggak ada ya. Oh, kepalanya aja. Kepala udah pecah. Ini? Ini kan Dina ya? Iya. Ya, kalau kita dapat dari informasi dari sana itu diburu, dijerat, kemudian ditombak begitu. Dan foto-fotonya juga sudah dapat kita lihat begitu. Ini bagaimana? Informasi itu belum saya sampaikan karena kan kita menyampaikan komunikasi keluar setelah ada dokumentasi atau laporan resmi dari petugas yang menangani di lapangan. Menunggulah mungkin sampai sore. Kalau harimau ini bagaimana Pak di sana? Apa penyebabnya dia sampai bisa mati begitu? Apakah ada kerusakan kawasan, habitatnya hancur begitu? Ini kan ada dua kemungkinan. Masyarakat yang mendatangi habitatnya, ya masyarakat masuk hutan lah, entah apa, entah berburu, entah apa, atau mungkin harimau-nya yang turun keluar habitatnya. Ya banyak hal lah kenapa harimau bisa turun atau bisa keluar dari habitatnya. Langkah selanjutnya apa nih Pak dari BKSD? Kita akan lakukan pengamanan dulu untuk sementara. Kita akan lakukan pengamanan ini, kemudian sambil pengamanan kita akan lakukan langkah-langkah mungkin mempertimbangkan kemanfaatan daripada satwa harimau yang sudah mati ini. Apakah kedepannya akan mau kita lakukan? Yang jelas kita harus mendapatkan informasi kondisi harimau ini setelah mati. Mungkin nanti akan ada hasil otopsi atau apa. Nanti akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten. Ada dijadikan offset apa Pak? Itu belum tahu kita kedepannya mana yang lebih bermanfaat nanti. Karena mungkin ini juga yang sifatnya seperti ini kita bisa pergunakan untuk mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan atau penelitian. Karena ini di Sumatera Utara khususnya teman-teman yang di USU masih sedikit koleksi mereka dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan. Itu nanti kita tentukan setelah ada pertimbangan dari pimpinan di Jakarta. Kelamin nggak ada lagi nih? Kelamin nggak ada? Ekor sompel. Iya ini habis juga ini. Sebenarnya kalau di asahan itu kan sebenarnya dengan informasi dari asahan itu sebenarnya kondisi hutannya masih relatif bagus, pakan satwa mangsa masih ada sebenarnya, kemudian masih ada, tapi dan populasi di sana ada beberapa. Dan sepertinya takutnya adalah ini termasuk harimau yang bisa saja yang kalah bersaing dengan alpha male. Jadi harimau yang pejantan dominan bisa jadi sehingga dia turun. Dia tidak sanggup menghadapi persaingan. Tapi sebenarnya kalau dari badannya tidak ada bekas luka seperti perkelahian atau apa, mungkin dia sebenarnya bisa jadi karena masih tersisi. Karena belum terlihat tadi ada bekas luka luka perkelahian atau seperti apa. Ini jantan? Jantan. Nah, seperti kemungkinan besar jantan karena tadi sudah diatur. Usia kira-kira? Ya sebenarnya sudah, kalau perkiraan sementara dia remaja ke atas, tapi tua belum. Belum ya? Apa di pacu itu? Kalau nggak telepon dia, masih bisa dihasilkan. Kalau nggak, Mbak Bin, boleh nggak? Daripada bau, apa rusak? Naik dulu, ketika. Kan tidak mobil dia kan? Tidak mobil dia kan?